Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita coba di situs ini dulu ya, subnettingquestion.com. Subnettingquestion.com. Ya, nanti linknya tak kirimkan ke Pak Hayu ya. Kalau lupa ya, sampai ingatkan lah, meja beli saya lah ya. Soal yang pertama adalah which subnet does host. Anda disuruh atau Anda kita diminta mencari atau menghitung berapa alamat subnetnya. Jika diketahui IP-nya sekian, ini adalah network-nya sekian, subnet mask-nya sekian. Pertanyaannya apa, Pak? Berapa alamat subnet? Caranya gini, Mas. Besok kalau tugas 5, kalau Anda mendapatkan soal seperti ini, soalnya adalah mencari alamat subnet, cara mengerjakannya, cara menyelesaikannya, cara ngitungnya seperti ini. Alamatnya ini Anda tulis dulu di buku sampean. Ini, Mas. Ini saya copy dulu ya, belum ini saya pakai laptop. Saya copy, saya taruh di editor saya, di Notepad++. Ya. Plug gitu, Pak. Kita pecah dulu, kita bahas dulu yang pertama. Ini adalah IP, Mas. Ya, perhatikan supaya paham. Yang bawah ini apa, Pak? Ini adalah subnet mask. Seperti ini ya. Tadi kita bilang bahwa syaratnya untuk menjaga subnetting Anda harus paham tentang pengalamatan. Ya, IPv4 lah ya. Kita bahas IPv4 dulu. Ini kelas apa, Mas? Kelas? Ini loh, ini kelas apa ini? Kelas B, ingat-ingat. Kalau ada IP antara 0 sampai 127 itu kelas A. Kalau ada IP, depannya loh, Mas, depan ngarep-ngarep, antara 128 sampai 197 kelas B, dan seterusnya lah. Berhubung soal ini itu ngarep 172, 172 kan termasuk daerah sini ya. Berarti dia masuk kelas B. Pak, nek dino niki kalau mboten paham niki, Pak, dari yang hafal, Pak. Ya nanti apa lo nang omah lah ya, gitu. Kelas B, tulis kelas B, Pak. Enter. Kelas B itu DSM, DSM ku apa sih, Pak? Default subnet mask. Endi ya? Iki lho. Kelas B ku DSM-nya 255.255.0.0. Diling-iling ya, nek kelas B 255 ono loro. Nek kelas A 255 ono situ ngarep dhewe. Nek kelas C 255 ono telu. Ya. Kelas A lawan katanya kelas C, nggih. Lawan kata ya apa sih? Kelas A iku netnya, networknya ada 8 bit. Host ID-nya ini loh ono telu, ada 24 bit kalau kelas A. Kalau kelas C sebaliknya, kelas C itu net ID-nya ada 24 bit, host ID-nya ada 8 bit. Bahasa gampangnya gini, kelas A ku 255 e ono siji, 0 e ono telu. Nek kelas C, waliani 255 e ono telu, 0 e sing siji. Is ya, bahasa gampangnya ngono lah ya. Next, DSM kelas B 255 terus 255.0.0. Nek kelas B, tekon dia, tekon ini lo pas 255.255.0.0. Sampai nek lali buka iki gak popo, gak harap tugasku contohan kerjasama, gak popo. Sing penting maju ke saya tanyai, bisa tanggung jawab di situ. Next. Kalau sudah, sekarang kita cek di sini. Namanya subnetting dia pasti pinjem bit host. Di sini udah tak jelaskan. Nanti filenya ini saya share lah ke Pak Ayu juga. Kalau host itu H kecil, ya H itu host. Host itu jumlah 0. Ingat-ingat ya. H itu host. Host itu apa ya? Jumlah 0. Kalau N, N kecil ya. N itu apa? Network. Maksudnya jumlah 1 yang dipinjem. Ingat-ingat. Balikin mana? H itu host. Host itu jumlah 0. N itu network. Network itu jumlah 1 yang dipinjem. Jumlah bit network yang dipinjem. Lanjut ke bawah. Kita lihat di sini, Pak, DSM-nya kan ini, Pak. Ini berarti kalau ada, ini kan sudah berubah kan ini kan, Anda lihat. Ini kan 254, seharusnya di sini kan 0 kan? Nah, kalau ada nilai subnet max berubah, maka dia disebut dengan CSM. CSM itu apa, Pak? Custom subnet max. Ya, sudah tertulis di sini ya. Kalau CSM itu custom subnet max. Kalau DSM itu default subnet mask. Oke, beres. Saya akan ke bawah. Saya simpan dulu lah ini ya.
atau gini aja langsung lah. E-book pengantar subnetting, pengantar subnetting. Jrot. Oke, kita lihat CSM-nya. Berarti ini pinjam. Ya, ini pinjam ya. DSM itu ini default subnet, maka kalau kita jadikan biner, Mas. Ingat, kita nggak boleh lagi biner. 255 itu satunya sebanyak 8. Kalau ditanya misalnya kita, ya 255 biner piro? 255 itu binernya 1 sebanyak 8. Kalau ada yang nggak percaya bisa dibuktikan. 255 biner piro? Ini diklik, klik. Dulu ya. Ini Mang. Ini sorry ya. 255 ini diklik, iya. Ini klik. Nah. Satunya sebanyak 8. Nek gak percaya hitungan lagi ya percaya. Tak gede no. Nah. Hitungan gak percaya. Yo percaya ya wis. Tak tulis mana di sini. Bismillah sih memperhatikan tak tunggal paham. Ya. 255 itu 55. Jiro lupat mau 6 tu walu titik mana ya? Jiro lupat mau 6 tu walu titik. Ini adalah 255 yang ini. Iki desimale, iki binere pak. Iki desimale, iki binere. Nek nol ya, yo nol, yo nol pak. Ping walu, jiro lupat mau enam tu walu titik walu ya, jiro lupat mau enam tu walu. Wis, pak, kulo mboten paham konversi bilangan pak, gawe kalkulator wis, gak apa-apa wis, gawe Excel wis. Nek gak paham, kita kok Pak Samsudin, kita kok Pak Tri lah, gak paham. Lanjut, moga-moga paham lah, gih. Wis. Iki pak, iki podo ae pak, rubahan pak, biner. 255 gampang ya, copy paste itu kok gini, ya wis, barang pak, copy paste pak. Nah, ini 254 biro ya, 254 ku nyele bitu pak, jiro lupat mau 6 tu, iki 0. Intinya mas, satu kolom isinya harus 8. Ete, iki walu ya, iya seta, sabar pak, copyin pak, paste sini pak. 254 itu binary itu pak, siji ini KB itu nol KB siji, mosok ya Allah. 254 gak percaya yang nomor kira ini digeser ini ya, siap tarikin pak si, tak cili noe kegeden ya kegeden ini gak minyak lah lo, nol siji pak. Oke, lanjut ya gak paham langsung angkat tangan lo ya pak, maksudnya nomor tak jelas no. Lanjut. Ini pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya gue pengen lali aku. Pertanyaannya lah apa wong iki? Jalu apa sih? Subnet address ya. Kita menggunakan rumus ini Mas. BS apa Pak BS? Block subnet, ingat-ingat BS itu block subnet. Block subnet itu apa Pak ya? Block subnet adalah kelipatan antara subnet 1 dengan subnet yang berikutnya. Atau rentang atau jarak antara subnet 1 dengan subnet berikutnya itu jenis block subnet. Rumusnya apa iki? Langsung aja ketika kita copy nah, pak paste rumusnya blok subnet 256 kurangi CSM. Ingat sehingga rumus untuk Ihya Ulumuddin saya hanya belajar rumus ini bisa diambil dari buku Cisco pak, buku Cisco pak, buku Cisco yang apa-apa tak tutup nolah bukunya ya. 256 itu konstanta bukan 256 2 pangkat 8 bukan. 256 rumus 256 kurangi CSM. CSM adalah tinggi-tinggi CSM adalah nilai yang ada di subnet max belakang sendiri selain 0. Ngiling ya. Nilai yang ada di subnet max iki ya. Iya. Buri dewe selain 0. Berarti piro, Pak? Pinter cerdas. Apa nang ngene anae pinter-pinter gitu orang ya. Jos ya. Daripada ganteng kuning dukur aho ya. Ya. Next 254. CSM, nilai yang ada di subnet mah buri DW selain 0. 254 Pak ya, ya wis. 256 kurang 254 hasilnya pinter cerdas. Dari sini ada pertanyaan? Ingat ya rumus ini bukan saya membuat. Oh, enggak cerita nih gue ya. Kapan-kapan lah tak setuju. Kalau sudah, sekarang ini urutannya enggak oleh diwalak-walik ini Pak, ini urutannya Pak, istilah dan internasional nih Pak. SI gua apa ya? Subnet address. FH itu apa ya? First host. Oh no ya tulisannya. Enten pak. Niki lo pak. Ini mau pak. Tak tulis dok ini mang. Kilo pak. Duh, file tak kena pengen kok. File tak kena sampean. Judulnya pengantar subnetting. Bukan pengantar tidur.
pengantar itu sholat asgilah ya, wingi lo LU satu abad, main lah ibu ya. Iki pengantar subnetting ya. SI ku apa pak iya? Subnet address, FH first host, LH last host, BC broadcast, bukan banci tapi broadcast gitu ya. Gampang ya pak, dulinan ku biar lebih playgroup dan ini ya. Dia ini dulinan lalu latu aku dulinan ini ya. Lanjut, gampang ya. Kalau bisa sampe itu kerja sing sampe senengi. Sampe senengi bal-balan. Dilalam ini jadi atlet bal-balan sampe. Jadi kongkong bal-balan dewe sampe. Oh senengan sampean. Cuma aku guru-guru ya kerja PS guru-guru ya. Ono ala senengi PS itu kerja main PS dibayar. Guru tuh mana? Mulai kecuali nek lomba event. Nah sampe senengi ya program, senengi ya program, ya program, ya program, ya web. Insya Allah manfaat. Sekarang itu locker 2023 saya buka channelnya Dea Afrizal. Dea Afrizal jos pak wongi pak wongi ku sama langit apa nih seumur beda sama pak seumur aku seumur ya jos wongi pak jenom umurnya jek lolikur tahun tapi jos masalah coding loh pak jos 2023 mas banyak dibutuhkan programmer gak butuh wong ganteng pak butuh programmer pak gak usah minder ya sampe kalau gak punya laptop, gak punya HP, wajahnya ya pas-pasan ya. Ya gak usah minder ya. Yang kita jual itu bukan bukan wajah kita, tapi kan jasa pak. Jasa, masang jaringan, setting program, dan sebagainya. Lanjut. IP-nya di copy pak ini pak, siap. IP-nya di copy, gila. Ini soalnya pak. Iya, ini soalnya mas ya. Ini di copy pak, soalnya. Copy, kayak gini. Kayak gini pak iya tak copy dulu ya si cok komentar di sini kok kembar ini ya si tasang deh aku cek copy pak cek ngopi oke first host rumusnya first host adalah satu angka sesudah subnet ingat-ingat ya first host satu angka sesudah subnet sebelum anda menentukan first host pastikan bener nggak pak iki ku IP ini sorry bener gak pak? Ini tuh subnet address-nya. Jangan langsung ditulis seperti ini ya. Belum tentu ya. Ingat ya, 181 belum tentu subnet address-nya. Terus cara ngecek ya, oh pak. Cara ngecek gampang. Cara ngecek ini, itu no. Si, cara ngecek ini. Kita cek dulu ya. Apakah 181 ini subnet address? Kita cek dulu. Cara nih pak. Ini IP ini. Sampean jejerno karo rumusi sekarang, karo CSM ini. Jejerno pak. Jejerno ini. Terus sampean mikir ini, mikirin ini pak, perhatikan. Ini lomba penting, instingnya dipakai instingnya. Banyak lomba itu cepet, benar dan tepat gitu ya, cepet-cepetan boleh ya. Anda mikirin ini yang garap. 172 itu kelas obo, mikirin itu di otak kita, itu sudah proses ya. Itu kelas B. Kelas B kan nanti ini 255, 2500, kok 254 sih. Berarti 254 itu nilai galau. Ingat ya, istilah nilai galau itu istilah saya. Di buku nggak ada, di buku Cisco nggak ada. Itu istilah saya. Nilai galau adalah nilai yang ada di subnet max selain 0. Nilai yang ada di subnet max selain 0. Ini ya. Kita rekam ini. Berarti nilai galau adalah istilah saya. Nggak ada di buku Cisco. Nilai subnet, nilai galau adalah nilai yang ada di subnet max selain 0. Begini berarti selain 0 berarti yo iki ya, lah yo iki. Kalau di subnet mask itu ada nilai galonya, nilai galau ya, Bu. Nilai selain 0. 254 berarti otomatis IP yang atasnya ikut galau. Kita lihat. Dia 254 berada di kolom yang keberapa dia? Oh, pinter. Ini kolom yang pertama, kolom kedua, atau byte pertama, byte kedua, byte ketiga, kolom ketiga. Otomatis nanti IP yang ada di kolom, di byte, di octet ketiga ikut galau. Ikut galau itu ikut dihitung. Kalau nilai sudah nggak galau, nggak usah dihitung. Berarti kita hitung ya, kita hitung gini maksudnya ya. 75 ikut binary piro. 254 ikut binary piro. Nah, isok lurus pak, ya sorry. Lurus ini 75 binary piro cara yang paling gampang gaya Excel pak
Oke, Excel Pak, iki tutup ae daripada fitnah. 75 binary pira Pak langsung muncul Pak. Iki di copy Pak, di copy template no lho kene Pak. Plak. Pak Ihya sepurani Pak Ihya. Katanya satu kolom 8 bit Pak. Iki pirang digit Pak? Ji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu. Setong, dua, telok, ngampak, lemak, enam, petok. Pitu, Pak, misalkan. Kurang, Pak. Kurang ini, deket duka arep, Pak. Meniling. Ini gak ngomong, ini kata ini, ini berarti tukaran arah-arah ini. Deket ngarep ngomong buri, harus ngomong sebarang, wis, ujari ngono. Deket ngarep, Pak. Nolnya deket ngarep, ini lho, Pak, jerot. Kudu walu, Pak. Kudu walu, wis. Mas iki asli sampeyan enggak percaya, Pak. Buka kalkulator, Pak. Dia iki lho programmer kalkulator macam-macam, Bos. Sing programmer, Pak. Nah, iki kalkulator tukang sayur nek iki, Pak. Nah, sing iki sing programmer, Pak. Ngitungi ya apa, Pak? Iki pira sih? 75 ya, desimal. Yo klikin desimal. Wis klik ini lho ono biru nih, ya wis. 75 klikin, Pak. Muncul langsung binary, lho 0 lho ngarep, Bos. Nek gak percaya meneh yo sopan McDonald nek gak percaya jian. 254 Pak ya. 254 binary piro gampang. 0 4 6 tu iki 0. Nek gak percaya ndelok Excel apa iso ono mau ngene sono kok ditakok ae. Iki lho ya. Next. Terus siapa no ya? DN kan, Pak. DN kan siapa no sih? Dikalikan, Mas. Berapapun angka, nek dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Dia ini baru bernilai 1. Kalau 1 ketemu 1. Ngitungi apa ya? Ngitungi apa ya? Dikali 0 kok. 0 kali siji ya 0. Siji kali siji siji. 0, 0, siji, 0, siji, 0. Udah bener dong ngitungi ini. Bisa bener ini Pak. Ila biner ya? Iya biner. Data 0 desimal ya? Gampang. Ada desimal, keter, kecil. Iki double klik bos, copy. Nengai Excel lo ya. Iki diklik Pak, paste. Duh, perubahan lo gini sama dengan bin, bin, to deck. Sing dia C84, enter ya, cerot. 74 ternyata mas. Ya wes Pak, 74 berarti lo gini 74. Saya gak bahas kok iso ya 2 pakai 0 suwen ya sepanjang inilah ya 74 gaya siapa ya 74 tuh gaya ganteng sing galau sing iki itu 5 ya pinter sampean iki kan galau sih balik menaik iki kan galau gara-gara iki loh Pak gara-gara resek iki Pak gara-gara iki loh balik iki galau kehitung malian tapi itu papat gaya siapa Pak 74 ini mas gaya gantikan 75 dieliminasi mulai ya, dihapus nggak pinter, dihapus. Jadi ini nasib Pak. SI loh, SI mang, SI ki, jadi 74. Buri nih ki ya, nomor 1 solong 1 solong 10 sisi, otomatis Pak. Nek besi enong ini otomatis sepuran di Pak, jauh sepuran di sini. Buri ku mesti 0, mesti. Is, gak mungkin enggak ya, mesti. Coba bingung Pak, nih lomba baca cepet sampean. Saya Pak. Gitu. Lomba, nah ini santai aja. Lomba itu cepet-cepetan Pak. Mulai jenis lomba yang ketemu pada pinter ya Pak. Itu Pak. Next. First host. Rumusnya first host sih. Ya mau tapi yamin. Zaman gue bian. Belajar sampai 3. Sampai lagi pancet rumusnya Pak. Rumusnya apa ya? Rumusnya first itu. Satu angka sesudah subnet. Ini sampai tua. Rumusnya first itu. Satu angka sesudah subnet. Mari 0 biro kira-kira Pak. Satu. Pinter Pak. Masih anakku yang ngerti mari 0 1 Pak. Pinter. Lanjut. Iki ne piro Pak? Kok 75 74? Nurut dukuri inget-inget ya. Nurut dukuri. Wis lanjut. Last host satu angka sebelum broadcast. Anda lihat sing kalau byte ke berapa Pak? Byte ke-3. Berarti iki tanda tanya Pak, sepurane. Iki tanda tanya titik iki tanda tanya. Iki yang ngono Pak. Iki tanda tanya, titik iki tanda tanya. Piro nilai ini Pak? Lah, nilai ini butuh bantuan makhluk iki, butuh BS. BS kok apa ya? Blok subnet. Ngitungi ya apa? Sing galau nomor piro, kolong ku piro sing galau. Nomor telu Pak, iki Pak.
iki sing galo pak ya wis berarti IP sing piro ya nomor loro iki ya 74 254 kan posisi ada di kolom yang ketiga maka IP yang ketiga ini ditambah 2 74 ditambah 2 berapa mas 76 iki titik 0 sak gurunge 0 berapa mas 255 diinget-inget kalau belajar IP ya bukan min 1 ya sak gurunge 0 itu mesti 255 sak gurunge 255 254 55 sak gurunge 255 254 sak gurunge 76 berapa mas 75 ini tetap kayak gini ingat ya kalau host host first host last host sim berubah mek burini tok sim berubah lah iki pak nurut dukure nek iki nek first host nurut dukure iki 74 iki 74 nek iki 75 iki 75 nek last host nurut nisore nek first host nurut dukure balik meneh nang soal soalnya jalo opo iki berapa subnet addressnya yo iki subnet address ya pak iki lho subnete 172.22.74.0 muka-muka salah kita buktikan sekarang lupa aku nek buka situs ini kudu nyambung internet pak ya kudu nyambung pak ini jadi online ini pak klik ini hasilnya mas main perhatikan 172.22.74.0 lo podo kan gitu ada pertanyaan? Ada ini sasi